Hai guys, selamat datang dan bertemu lagi dengan saya. Sebentar lagi saya akan mukbang ya guys. Sebelum mukbang, saya akan berdoa dulu. Hari ini saya akan mukbang nasi ya guys, kira-kira ini 2 porsi lebih nasi ini. Ada gurame asam manis, ada cumi, ini masak cabai hijau guys, ada sambal hijau, ada lalapannya sedikit tapi kemangi, selada air, dan lonca ya guys, namanya jus mangga guys. Mari kita makan guys, saya mau minum dulu. Ayo guys makan, sekarang lagi hujan guys, sini belum bisa menemani kalian ya guys. Bangsa ini menemani kalian di saat makan dan menghibur kalian, juga memberikan inspirasi. Ramai itu enak ya guys. Selada bakar dengan sambal hijau. Ini di menunya dikasih nama sambal hijau legendaris guys. Kepala cumi. Di cumi juga ada rawit domba dan di gurame juga ada ya kan, masih ya jagung juga di masakannya. Ini menunya gurame asam manis tapi ternyata ada pedasnya juga guys. Dari enggak. Ini cocok ke sambal hijau.
enak guys. Masakannya enak, cocok dengan selera dan lidah saya ya guys. Gurame asam manis. Kemangi. Makan ekornya guys, punya cumi-cumi. Ini saya beli gurame harmoni, ini beratnya setengah kilo, harganya 60.000 lebih ya guys. Untuk cumi cabai hijaunya ini 28.000 guys.
sayang lah guys, mahal dibandingkan dengan jenis ikan lainnya. Kalau gurame itu ya maksudnya lebih mahal, saya usahakan dan sebadang ketinggalan sedikit pun dagingnya. Siripnya guys, bukan gurame yang sebelahnya lagi yang nggak saya makan ya guys, saya sisakan di meja. Barangkali ada yang mau.
Mau banget hijau. Ah, bawang hijau. Iya, sambal hijau. Nah, bawang putihnya terasa ya, guys. Rendang. Menit terakhir. Gurih. Tayang, guys.
Habis guys. Mangga, guys. Ya, terima kasih ya, guys. Saya sudah kenyang. Semoga kalian juga sudah pada makan dan memakan apapun yang ada dan semampunya dengan enak. Semoga kita selalu sehat dan dilancarkan semua apa yang kita kerjakan. Terima kasih guys sudah menonton dan mendukung. Tetap berjuang untuk meraih cita-cita kalian guys. Jangan mudah dipatahkan ya semangatnya oleh orang lain. Dah. Ya.